Banjir air pasang hingga 1,5 meter melanda Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Belum juga surut, pemirsa. Ribuan warga terpaksa mengungsi. Pemirsa, hingga kini kondisi rob atau banjir air pasang yang merendam pemukiman warga di kota dan Kabupaten Pekalongan belum juga surut. Sejak beberapa hari terakhir, ketinggian air di beberapa titik hampir mencapai 1,5 meter. Akibatnya warga kesulitan memenuhi kebutuhan karena aktivitas warga praktis lumpuh. Kondisi memprihatinkan terlihat di pengungsian warga yang mulai jenuh karena sudah 5 hari tinggal berdesakan dan berhimpitan tidur di satu lokasi. Ribuan warga masih bertahan di rumah, sedangkan jumlah pengungsi tercatat hampir 800 jiwa yang sebagian besar terdiri dari orang tua dan anak-anak. Sejumlah komunitas dan elemen masyarakat yang peduli menyalurkan bantuan seperti makanan, baju anak, popok, dan obat-obatan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengaku tidak bisa mengatasi secara cepat karena kondisi alam. Masa tanggap darurat masih ditetapkan, bahkan akan diperpanjang jika banjir belum surut dalam 14 hari ke depan.